Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. COVID sudah mereda, tetapi belum hilang, oleh karena itu tetap jaga prokes. Sobat Cyber, kemarin beberapa waktu yang lalu, Polri dan Kementerian Kominfo mengumumkan ada beberapa aplikasi azan dan beberapa aplikasi lainnya yang ternyata disusupi oleh malware. Dan malware ini ternyata cukup jahat karena dia bisa mencuri data yang ada di handphone kita. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Dan aplikasi apa saja yang mengandung malware akan kita bahas setelah yang satu ini. Sobat Cyber, kita tahu bahwa ketika masyarakat mengalami tanggalan-tanggalan atau hari-hari yang spesial begitu, misalkan Lebaran, Ramadan gitu. Kalau dulu sempat ada COVID, rame-rame COVID begitu, hacker pun memanfaatkan hal ini. Mereka memanfaatkan keingintahuan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan melakukan jebakan Batman. Apa itu? Yaitu mereka berusaha menawarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, tetapi informasi tersebut disusupi dengan malware. Misalkan disusupi dengan phishing, link phishing begitu, sehingga ketika orang mengklik link tersebut, ternyata kredensialnya diambil, username passwordnya diambil, atau bahkan menginstal malware. Nah, baru-baru ini ada 11 aplikasi yang ternyata terindikasi disusupi oleh malware begitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena bulan Ramadan, banyak orang Muslim di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, yang ingin mendapatkan aplikasi yang bisa mengingatkan mereka supaya bisa beribadah lebih baik lagi. Antara lain aplikasi azan yang bisa memberitahu kapan nanti subuhnya, kapan nanti imsaknya, kapan nanti maghribnya begitu. Kemudian ada aplikasi-aplikasi Al-Quran dan lain-lain begitu, yang ternyata aplikasi-aplikasi itu disusupi oleh malware. Ada banyak sekali orang yang sudah terlanjur download begitu aplikasi ini, bahkan di Indonesia pun juga banyak sekali yang download. Menurut Kementerian Kominfo dan Kepolisian Republik Indonesia, ada sekitar 10 juta download yang sudah dilakukan begitu, sehingga banyak sekali korbannya gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Sobat Cyber. Kita tahu bahwa ketika aplikasi itu tidak sengaja kita install, dan kalau ternyata aplikasi tersebut mengandung malware dan malwarenya itu ditujukan untuk mencuri data yang ada di handphone kita, akan berakibat apa? Akan berakibat data-data yang ada di handphone kita dicuri oleh para peretas ini. Nah, indikasinya aplikasi-aplikasi ini ternyata dia mencuri location. Jadi dia bisa tahu lokasi handphone kita ini ada di mana. Kemudian dia juga bisa mencuri data-data yang ada di handphone kita. Mereka bisa mengakses phonebook, mereka bisa mengakses galeri, mereka bisa mengakses clipboard. Clipboard itu kalau misalnya kita copy dan paste gitu. Misalnya kita copy password gitu. Nah, malware ini bisa mencuri datanya itu, sehingga hati-hati kalau kita ternyata menginstal aplikasi yang ada malware ini dan kita mengcopy password. Karena kadang-kadang karena kita lupa, kita suka mengcopy password ke kredensial atau login, page login yang akan kita gunakan begitu. Sobat Cyber, ini ada 11 aplikasi, antaranya ada Speed kamera radar, kemudian Al Muazzin Light, kemudian ada Wi-Fi Mouse, ada QRN Barcode Scanner, kemudian ada Qibla Kompas, Ramadan 2022, ada Simple Weather dan Clock Widget, kemudian ada Hansen Next SMS Text, kemudian ada Smart Kit 360, ada Al-Quran MP3, kemudian ada Full Quran MP3 dan Audio Droid Audio Studio DAWI. Nah, ini adalah daftar 11 aplikasi yang ternyata berisi malware. Oleh karena itu, kalau
di handphone Sobat Cyber sudah terlanjur menginstal aplikasi ini, diuninstall aja gitu. Bahkan kalau misalkan ragu apakah malware-nya sudah terlanjur menginfeksi handphone Sobat Cyber, gunakan antivirus untuk melakukan removing malware yang ada di handphone Sobat Cyber semua. Sobat Cyber, mungkin ada pertanyaan lo, kita ini kan downloadnya di aplikasi resmi, di Google Play begitu. Kenapa kok tetap bisa kena malware? Nah, begini ceritanya. Jadi ternyata Google Play yang di dalamnya ada proteksi namanya Google Play Protect gitu. Google Play Protect ini harusnya fungsinya adalah memastikan aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play itu tidak ada muatan malware-nya begitu. Tapi ternyata Google Play Protect ini tidak maksimal dalam menjaga aplikasi-aplikasi yang ada di store-nya, sehingga ternyata masih banyak aplikasi-aplikasi yang mengandung malware yang tidak terdeteksi. Jadi Google Play Protect ini baru bisa mendeteksi dari beberapa riset sekitar 2/3 saja dari seluruh aplikasi yang ada. Artinya lebih banyak, masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang tidak terdeteksi gitu. Nah, ini kalah dengan aplikasi-aplikasi antivirus atau anti malware yang memang didesain khusus untuk mencegah malware masuk ke dalam handphone atau gadget kita. Oleh karena itu, Sobat Cyber perlu memikirkan, kalau menurut saya sih wajib ya gitu, wajib hukumnya kalau melihat tayangan ini untuk menginstal antivirus gitu atau anti malware di handphonenya Sobat Cyber semuanya. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan sistem keamanan standar dari handphone atau kita mengandalkan Google Play Protect untuk memfilter aplikasi-aplikasi yang tidak malware-nya, kita nggak bisa gitu. Oleh karena itu kita butuh aplikasi pihak ketiga. Ada McAfee, ada Kaspersky, Trendmicro, kemudian ada Bitdefender dan lain-lain gitu. Yang lain-lain juga banyak begitu yang bisa di-download gitu. Jadi sudah saatnya lah Sobat Cyber ini berpikir bahwa handphone Sobat Cyber ini menjadi target dari para peretas itu. Oleh karena itu, minimal gitu, langkah awalnya kita menjaga handphone kita, gadget kita itu dengan memasang antivirus atau anti malware. Sobat Cyber, kita tahu bahwa ketika kita download di tempat resmi, di Google Play gitu, atau di Apple Store gitu, ternyata juga tidak menjamin aplikasi tersebut benar-benar terbebas dari malware gitu. Apalagi sekarang developer-developer itu semakin pintar, developer jahat ya, mereka semakin pintar gitu. Kadang-kadang mereka mengupload aplikasinya di Google Play atau di Play Store itu tidak ada muatan malware-nya begitu. Tapi begitu kita install dan kita melakukan update, mereka melakukan download malware. Nah, kalau kayak gitu memang agak susah gitu untuk deteksi. Sehingga kalau kita mau handphone kita aman, ya harus ada pencegahnya. Pencegahnya apa? Pencegahnya yaitu antivirus atau anti malware. Di dunia ini ada 7 miliar device gitu yang terkoneksi ke internet. 5 miliarnya itu adalah handphone, 2 miliarnya itu adalah komputer. Jadi antivirus itu bukan hanya untuk komputer tapi juga handphone, karena handphone itu sekarang menjadi target baru dari para peretas. Oleh karena itu, pasang antivirus, kemudian download aplikasi di tempat resmi, walaupun belum terjamin keamanannya ya gitu, tapi jauh lebih baik begitu. Minimal 80% kita aman lah dari aplikasi-aplikasi jahat. Kalau misalkan Sobat Cyber suka download di tempat-tempat pihak ketiga gitu, karena ada banyak yang menyediakan aplikasi-aplikasi yang bisa kita download secara gratis, bahkan bajakan, itu hati-hati. Kenapa? Karena bukannya kita mendapatkan aplikasi yang bagus, tetapi malah kita mendapatkan muatan malware yang bisa menyebabkan data-data di dalam handphone kita tercuri, bisa mengakibatkan akun-akun internet yang kita miliki diambil alih oleh orang lain. Nah, Sobat Cyber, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau Sobat Cyber suka, silakan like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya jika ingin mengetahui lebih dulu informasi-informasi terbaru dari Ruang Cyber. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Cyber Indonesia.